Bukit Durian Purwakarta Istimewa adalah suatu konsep perkebunan modern di mana menggabungkan perkebunan dengan konsep syariah yang terdiri dari beberapa fasilitas yang berbau islami dan sangat membantu masyarakat Islam untuk berkebun berikut berwisata. Bukit Durian Purwakarta Istimewa menawarkan penjualan lahan kafling per 100 meter dan 200 meter, di mana terdiri dari dua zona. Zona pertama adalah zona untuk lahan kontur datar, zona kedua lahan kontur berbukit, sehingga pilihan ini kami kembalikan kepada para konsumen yang ingin memiliki di Bukit Durian Purwakarta Istimewa. Komoditas unggulan kami adalah durian, di mana durian yang kami tanam adalah durian yang berbasis durian dengan biji yang sangat-sangat kecil dan cenderung tidak berbiji. Sehingga untuk dagingnya terasa lebih tebal, lezat, dan mungkin akan berbeda dengan durian-durian seperti yang biasanya. Keunggulan kami adalah kami menjanjikan kepada konsumen beberapa konsep sesuai dengan perencanaan kami. Dan kami telah buktikan beberapa konsumen menerima haknya sesuai dengan waktu yang kami tentukan. Dan satu lagi, kami akan sampaikan kepada konsumen bahwa monitoring penanaman durian akan kami berikan sistem yang sangat-sangat canggih dengan digital, sehingga setiap pohon dapat dimonitor setiap waktu, setiap saat melalui handphone milik konsumen sendiri. Purwakarta adalah kawasan sunrise property, di mana pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan untuk aktivitas bisnis di sana sedang bertumbuh kembang. Bahkan untuk daerah wisata di sana sangat-sangat banyak sekali. Sehingga pilihan Anda untuk bergabung bersama kami di Bukit Durian Purwakarta adalah sangat tepat. Legalitas di Bukit Durian Purwakarta Istimewa sangat aman. Kami membeli kepada pemilik dengan berbagai strata dari legalitas. Ada yang masih girik, ada yang sudah akte jual beli, bahkan ada yang sudah sertifikat. Semuanya akan kami gabungkan menjadi sertifikat, dan insya Allah konsumen akan mendapatkan sertifikat hak milik. Fasilitas yang kami tawarkan di Bukit Durian Purwakarta Istimewa sangat menarik. Ada masjid, rumah tahfiz, memanah, berkuda, outbound, dan juga ada tempat karantina untuk berlatih bahasa Arab selama kurang lebih 20 hari. Proses pembelian kafling di Bukit Durian Purwakarta Istimewa kami lakukan secara bertahap sesuai dengan zonasi yang kami sepakati dengan pemilik. Saat ini zonasi untuk yang di depan sudah selesai 90%. Zonasi yang di belakang sesuai dengan jadwal kami, insya Allah dalam 1 tahun ke depan akan selesai. Dan selanjutnya akan ada perapian-perapian untuk zonasi-zonasi, akses, dan jalur masuk. Harga yang kami tawarkan awalnya sangat murah sekali, dengan luasan tanah 200 meter di kawasan zona terdepan dengan kontur yang datar 85 juta. Kini zona tersebut sudah harga 335 juta. Dan untuk zona kedua, kami tawarkan dengan tanah yang berkontur 100 meter, awalnya kami jual hanya 35 juta rupiah saja. Saat ini sudah kami jual senilai 77 juta rupiah dan terus akan naik dan naik dan naik lagi. Proses pembelian di Bukit Durian Purwakarta Istimewa sangat variatif. Pertama, bisa dengan pembayaran cash keras selama 1 bulan, bisa juga dengan cash bertahap 6 bulan dengan nilai yang sama dengan cash keras, bisa dengan cicilan 12 kali, bisa dengan cicilan 18 kali, dan yang terakhir penawaran menarik 24 bulan untuk konsumen. Progres pembangunan di Bukit Durian Purwakarta Istimewa sangat signifikan. Akses jalan dari jalan raya menuju ke lokasi sudah diperluas dan sudah dalam pemadatan. Pintu gerbang sudah 99% selesai. Rumah panggung, rumah contoh sudah ada 4 unit yang bisa dilihat langsung oleh para konsumen. Kemudian jalan pemadatan lahan sudah mulai kami kerjakan. Yang terakhir, kami sedang mengejar proses untuk pembuatan rumah karantina pelatihan bahasa Arab.